Bukti kemajuan Malaysia bukan kemujuran belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dapat dipungkiri, memang kita kalah maju di beberapa bidang dibandingkan dengan negara jiran saudara serumpun kita, yaitu Malaysia. Di bidang pendapatan per kapita, kita kalah jauh. Di bidang pembangunan infrastruktur, semisal jalan tol dan MRT, kita juga tertinggal dari Malaysia. Di bidang sepak bola pun, kita sering kalah melawan Malaysia. Ada yang berdalih bahwa Malaysia bisa lebih maju dari kita karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kita, sehingga lebih mudah bagi Malaysia untuk mengurusinya. Namun dalih itu langsung terpatahkan dengan negara China, Rusia, Kanada, Amerika, Australia yang jauh lebih luas daripada kita. Namun mereka bisa jauh lebih maju daripada kita. Jadi kesimpulannya adalah kemajuan Malaysia bukanlah karena faktor kemujuran belaka. Akan tetapi secara syariat bangsa Malaysia telah bekerja keras dengan disertai doa lalu tawakal, sehingga mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kaum muslim, kita wajib meyakini hal itu. Sebab ada banyak negara non-muslim yang maju pesat, itu jelas mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi belum tentu mereka memperoleh ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai saudara serumpun, kita wajib ikut merasa senang dan bersyukur bila melihat Malaysia, saudara kita yang lebih maju dan makmur ekonominya, yang membawa keberkahan untuk kita karena bisa membantu memberikan jutaan lapangan kerja bagi tenaga kerja kita. Di samping itu, tentu kemajuan Malaysia harus pula memberi kita inspirasi dan motivasi kita agar bekerja lebih giat, sehingga menjadi negara yang maju, yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semua.